Hello everyone, welcome back to my channel Robin to Bento. Yeay, hari ini hari Jumat dan kebetulan aku libur. Jadi sekarang aku mau ke Oktoberfest. Jadi teman-teman, Oktoberfest ini adalah salah satu festival terbesar juga yang ada di Munchen. Jadi Oktoberfest ini biasanya diadakan di akhir bulan September. Ini festival yang saya juga nggak terlalu yakin, sepertinya festival yang menandakan berakhirnya musim summer. Dan festival ini adalah festival yang berkaitan dengan bir terbesar di dunia. Jadi seluruh turis, banyak sekali turis yang berdatangan dari seluruh dunia, dan orang-orang minum bir selama 3 minggu berturut-turut. Dan sekarang saya akan ke sana. Bagaimana keseruan saya di Oktoberfest? Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, sekarang aku sudah sampai di sekitaran lokasi tempat penyelenggaraan Oktoberfest. Dan kalian boleh lihat, di belakang saya juga ramai banget orang. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Oktoberfest ini adalah festival minum bir terbesar di dunia. Gemain. Sekarang aku mau nyari tempat untuk minum bir. Aku mau coba minum bir rame-rame gimana rasanya. Tapi kayaknya susah banget buat dapatin tempat. Cuma kita bakalan tetap berusaha. Biar kalian juga bisa lihat gimana situasi di dalam tenda-tenda yang ada di tempat ini. Rame banget. Dan beruntung sekali karena hari ini tuh panas. Jadi tepat banget cuacanya. Sekarang
aku masih tetap berjuang buat nyari tempat minum bir karena tempatnya itu penuh semua. Dan aku barusan beli topi. Ini topinya nggak tahu namanya apa, tapi ini topi tradisional. Jadi teman-teman, gua itu udah muter-muter buat nyari tempat biar gua bisa duduk di dalam minum bir, tapi masih belum dapat. Dan sekarang gua mau coba di tenda yang di belakang ini. Semoga kita bisa duduk dan kalian juga bisa ngelihat bagaimana situasi di dalam. Yuk, kita masuk yuk. Pada mabok jadinya berisik, terus juga musiknya kenceng banget, tapi di dalam itu suasananya tuh kerasa banget walaupun penuh perjuangan buat dapatin kursinya, tapi interesting. Intinya teman-teman, kalau kalian punya kesempatan datang untuk ke Munchen, wajib datang untuk berkunjung dan melihat langsung keseruan Oktoberfest ini, karena di acara ini banyak banget hal-hal yang bisa kalian lihat. Selain ada wahana-wahana permainan, kalian bisa makan makanan tradisional Munchen, terus kalian juga bisa minum bir. Banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan di sini. Yang gua bilangin tadi, selain minum bir, banyak hal yang bisa kalian lihat, kalian lakukan, dan kalian makan, kalian beli di Oktoberfest ini. Seperti yang satu ini, es krim yang gak kalah enak, yang bisa dengan bebas kalian nikmati di sini, di Oktoberfest, Munchen, Germany.
banyak banget. Jerman itu terkenal sama sosisnya yang enak banget. Dan teman-teman, akhirnya perjalanan kita ke Oktoberfest udah selesai. Aku udah sampai di rumah dan menurut aku ya, itu acara Oktoberfest tuh keren banget. Pokoknya untuk teman-teman yang belum pernah ke Oktoberfest, kalau misalnya ada kesempatan untuk datang ke Jerman di bulan akhir September sampai awal Oktober, itu kalian wajib untuk datang ke Oktoberfest. Karena itu ya, Oktoberfest itu festival terbesar di dunia dan dimana dalam beberapa minggu itu menghadirkan jutaan turis dari seluruh dunia untuk datang dan berkumpul di München untuk sama-sama minum bir. Seperti yang kalian lihat di video saya tadi, seperti itulah kira-kira suasana keseruan yang ada di Oktoberfest. Dan festival ini rutin diadakan setiap tahunnya di kota München, Jerman. So, teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang udah setia support channel aku. Jangan lupa untuk yang baru datang, subscribe dan berikan komentar-komentar positif kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan thank you for watching. Ciao!